Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lombok Guide Channel. Kali ini kita akan ekspedisi menuju Pantai Pink, yaitu pantai yang terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jorowaru, Kabupaten Lombok Timur. Ya, ini adalah Pantai Pink, adalah sebuah destinasi wisatawan yang menarik dan patut untuk dikunjungi oleh teman sekalian. Yuk tetap bersama Lombok Guide Channel. Sebelum kita lanjut perjalanan, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, guys. Yo, terima kasih. Oh iya, teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menikmati liburan, terutama bisa datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, kita kali ini berangkat dari Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk kita bisa sampai ke Pantai Pink, bisa kita menggunakan Google Map, guys. Bisa kita lihat di Google Map, itu jaraknya dari Kota Praia ke Pantai Pink kurang lebih 45 km. Dan bisa kita tempuh sekitar 1 jaman, guys. Kita lihat di sepanjang perjalanan ini, jalan sudah mulus, guys. Jadi hot mic ya. Ini bisa kita lihat jalannya bagus sekali. Tidak usah ragu untuk ke Pantai Pink. Ya, dari namanya saja kita dapat membayangkan betapa indahnya pantai ini, Pantai Pink. Jadi Pantai Pink ini nama aslinya adalah Pantai Tangsi, ya, Pantai Tangsi. Cuma karena warna pasirnya warna pink, maka lambat laun ya, nama dari pantai ini lebih populer disebut dengan Pantai Pink. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Sekaroh, yang artinya bahwa sebentar lagi kita akan sampai di Pantai Pink ini, guys. Oke, ya, kita lihat lagi perjalanan menuju pantai ini. Wow, ini di sisi kiri dan kanan ini tampak rimbun, ya, rimbun, adem kalau perjalanan menuju Pantai Pink ini. Kiri kanan masih hutan ini, ya, tapi jalannya mulus. Wah, ya, oh, ini ada sedikit ada yang rusak ini, guys. Ya, cuma sedikit saja. Oke, oh, kita nikmati perjalanan ini, guys. Wow, ini kita nikmati, tentu akan sangat segar nih, ya. Sepanjang jalan ini udaranya sangat bersih, jauh dari hiruk pikuk kota, kebisingan dan polusi yang banyak di kota kita bisa obati dengan suasana jalan yang penuh dengan hijau-hijauan, ya, hutan panjang perjalanan ini, kiri dan kanan. Wow, itu ada sapi itu. Wow, ya, jadi pantai ini letaknya di Desa Sekaroh, ya. Nah, ini ada petunjuk jalannya. Kita mau kemana? Mau ke Pantai Pink atau ada pantai yang lainnya? Nah, tujuan kita adalah Pantai Pink, ya, guys. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sepanjang ini kita sudah sampai di salah satu hutan yang dikelola dan kerjasama dengan perusahaan Jepang di waktu yang dulu untuk mereboisasi hutan ini. Dulunya memang gundul dan telah berhasil menjadi hutan, ya. Nah, itu bisa kita lihat pantainya dari atas bukit ini, guys. Wow, keren, enggak sabar bisa sampai ke Pantai Pink ini. Oke. Nah, ya, ini ada pelang. Nah, yuk kita lanjut. Pink, belok kiri. Oke,
Yuk, kita belok kiri, guys. Nah, ini jalannya dicor ini, guys. Untuk menuju Pantai Pink, kita turun. Ini mobil bisa masuk lewat sini ya. Jadi jalannya pakai cor-coran beton. Ya, kita jalan sambil nikmati lereng bukit sebelah kanan ini, guys. Indah banget nih. Wow. Wow. Indah ya. Nah, ini sudah kelihatan dia. Kita sudah mau nyampe, asik. Ya, sahabat Lombok Guide Channel, kita akan segera sampai di Pantai Pink. Nah, ini dia pantainya. Ya, wow, kita sudah nyampe ini. Wow, ada petugas di sini, guys. Rp7.500 per orang, terus parkir mobilnya Rp10.000. Oke, makasih ya. Bisa menikmati keindahan Pantai Pink ini, kita hanya mengeluarkan uang sebesar Rp7.500 per orang. Kemudian untuk parkir mobil sebesar Rp10.000 saja, guys. Oke, guys, demikian video kita kali ini. Senang kami memandu Anda untuk bisa sampai ke Pantai Pink ini. Ayo mandi, guys. mandi. Untuk mendapatkan update video selanjutnya, silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.